Tanya sama si munafik itu, pernahkah lagu Indonesia Raya sampai di bulan? Ka'bah yang dulu akan diambil oleh Abraha dan pasukan bala tentaranya yang menunggangi gajah. Di saat itulah Rasulullah SAW lahir. Jadi ketika Edward Joseph mengadakan penelitian, tidak diizinkan oleh King Abdul Abdullah untuk masuk dalam areal Masjidil Haram because you're kafirun. Karena kau ini adalah orang kafir, tidak boleh. Cannot inside in Masjidil Haram. Tidak boleh kau masuk dalam Masjidil Haram because you're kafirun. Tidak boleh masuk kamu. Apa yang dihasilkan? Dia kemukakan pendapat itu, hasil penelitian itu pada koran terkenal di Amerika, New York Times. Kita berhutang besar kepada umat Islam. Andaikan umat Islam tidak tawaf dan sholat lima waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Ternyata menurut beliau, Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Ini bukan orang Islam, orang kafir. Sebelum pilpres ada wanita, bukan muslimah, munafikun. Namanya adiknya Megawati. Si siapa itu? Sukma Mati. Ya, dia bilang katanya, kidung ibu Indonesia lebih merdu dari suara ada. Sunita Williams adalah astronot wanita tahun 2011 yang mengadakan penelitian di bulan. Astronot. Dia mengatakan tidak ada frekuensi suara menembus bulan dari bumi. Tapi dalam satu hari, kata Sunita Williams, astronot perempuan kewarganegaraan India. Tapi dalam satu hari dia dengar ada lima kali suara itu ialah hayya lussalah hayya 'alal falah. Dia rekam. Dari mana suara ini asalnya? Semua dunia ini, bumi ini gelap gulita, hanya dua kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Sis Kampret. Dia masuk Islam. Tanya sama si munafik itu, pernahkah lagu Indonesia Raya sampai di bulan? Kau yang anti Pancasila, kau yang anti NKRI, kau pura-pura bilang kami yang anti. Ya itulah komunis punya cara, suka-suka membalik-balikkan fakta. Saya termasuk orang yang cinta kepada NKRI karena kami dididik dengan disiplin militer. Bapak saya tentara. Di dalam rumah saja kalau dipanggil harus jawab siap. Ini bangsa ini sudah apa bangsa ini? Karena terlalu menghina Soeharto presiden dulu. Ini bangsa ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Kutukan. Kau menghina-hina Pak Harto, di mana-mana ini masjid-masjid begini sampai di pedalaman Dayak saya pernah. Masjid-masjid begini banyak di Riau, di Aceh, di Kalimantan. Banyak masjid begini buah tangan dari Bapak Presiden Soeharto. Ingat kita di saat keterpurukan begini, bi adil umaro. Dibutuhkan pemerintah yang adil. Baru kita ingat, waduh, kalau di zaman Pak Harto rakyat kecil kita dibela. Enggak ada di zaman Pak Harto itu hutan, silakan masyarakat. Ada main-main asing.
disikat habis sama Pak Harto. Alhamdulillah kita di desa tidak susah kalau soal makan. Dulu ada banpres bantuan presiden. Tapi begitu Soeharto di demo, macan Asia, ditakuti Amerika pun berpikir mau ganggu Indonesia. Sekarang diutak-atik. Allahu Akbar, karena pemimpin yang tidak sesuai dengan kriteria Quran. Apa pemimpin sesuai kriteria Quran? Bastotan fil ilmi wal jismi al qawiyul amin. Pemimpin yang kuat. Siapa yang kuat itu? Jenderal. Itu yang sebenarnya harus jadi presiden. Jenderal. Kenapa harus jenderal? Untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Karena kita ini negara yang kaya raya. Bukan Papua yang kaya, bukan Kalimantan yang kaya, bukan Sumatera, bukan Aceh. Jangan salah Bapak Ibu. Yang kaya itu adalah umat Islam. Pemberi devisa terbesar bagi negara, pemberi sumbangsi finansial terbesar bagi negara. Bahkan Metro tipu pernah menghitung. Allahu Akbar. Ada dirilis. Buka kembali lebaran tahun lalu, Metro tipu pernah rilis pendapatan negara 200 bahkan 200 miliar per tahun dari hasil umroh. Belum lagi ibadah haji nominalnya mencapai triliun. Sebaliknya, ini kafir ada kasih apa? Ayo, ini kafir ada kasih apa? Bapak tidak percaya Ji, bahwa orang Islam ini kaya? Uang haji saja mau dipinjam sama Jokowi. Adakah uang gereja dipinjam? Tidak ada uang di gereja itu. Uangnya, derma-derma di gereja itu dikirim ke PGI. Di store ke sana, kirim ke Dewan Gereja Dunia. Dewan Gereja Dunia, American Israel Public Affairs Committee. Baru dibeli senjata untuk hantam orang APEC, American Israel Public Affairs Committee. Badan yang menangani tentang dana gereja, persepuluhan. Ini kerjasama sekarang, polanya sama, segitiga. Tujuannya apa? Islam yang dihancurkan. Suriah sudah hancur, Saudi Arabia sudah jadi kekitangan. Bahkan saya dengar di Madinah sudah boleh masuk turis-turis asing. Lama-lama ke Mekah bisa. Di sanalah nanti akan timbul kiamat. Perang kita, jihad total kita, revolusi besar-besaran. Allahu Akbar. Kita mungkin tidak sadar, orang yang paling dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat sunat fajar, beliau membaca ayat Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana bainakum ala na'budu ila Allah wala nusyrika bihi wala yatakiza baduna ba'dan. Kembalilah hai ahli kita kepada kalimat yang sama dengan kami. Kenapa? Karena Rasulullah tahu kalau orang kafir ahli kita masuk Islam, dia yang akan membongkar segala macam kebohongan kafir. Kalau bapak ibu enggak bisa bongkar, mau bongkar bagaimana? Enggak tahu apa-apa. Enggak pernah kafir. Makanya ada kiai dulu waktu jadi watim presnya Ibu Megawati, namanya Kiai Haji Hasim Musyadi, pernah tegur sama saya, nak, kalau boleh ceramahnya itu volumenya ditekan ke bawah sedikit, nak. Saya bilang sudahlah Pak Kiai, Pak Kiai kan tidak pernah kafir, tidak usah nasihati saya. Bahkan di Medan saya ceramah di masjid di tebing tinggi di belakang gereja Katolik. Ustaz, minta tolonglah Ustaz. Apa? Orang MUI. Itu pendeta di belakang satu marga sama Al. Sudah tua sekali orangnya. Saya bilang kalau sudah tua begini kawan, cuci kaki, pergi bobok sana. Tidak usah urus jihad.
Kalau sudah tua, cuci kaki, pergi bobo. Perbanyak amal karena sudah mau menghadap. Nah, jangan lagi berbuat maksiat, apalagi ambisi menelan dunia. Sudah tua itu fokus beribadah. Coba lihat munafiknya manusia ini. Waktu dia masih jaya, waktu dia masih jenderal, waktu dia masih petugas, waktu dia masih punya jabatan, pejabat, cuek dengan masjid. Nanti kalau sudah pensiun, pura-pura merapat pakai sarung. Mun. Banyak begitu, banyak. Karena sudah mau mati, karena sudah tahu, sudah tidak punya kekuatan. Nah, saya curiga juga orang-orang yang di samping Jokowi ini begitu. Pak Jokowi ini kan kita pilih dulu, termasuk saya yang pertama kali simpati ke beliau, karena sederhananya, kepolosannya. Artinya belum tahu rupiah. Nah sekarang sudah tahu rupiah, sudah gak bisa lagi. Iya kan? Di samping kiri kanannya, muka belakang, atas bawah. Mulai gak atur, setir. Sudah, yang begini-gini kan sudah kelihatan. Konferensi pers, RCTI, Metro TV One pun sudah gabung ke situ sekarang. Ah, yang tadi-tadinya politikus seperti Fahri Hamzah, vokal, nah, ini sudah mau turun, takut-takut. Jangan nanti Jokowi dendam saya dulu ini di penjara saya, bela Jokowi. Ah, jadi mental-mental kerupuk begini nih. Saya sudah 13 kali dilapor polisi, bahkan saya bawa baju ke Bareskrim. Kapan Pak saya di penjara? Jangankan mau masuk penjara, mau mati untuk agama ini nggak peduli saya. Allahu Akbar. Mesti begitu, jangan setengah-setengah. Ini yang masuk Islam yang dari kafir-kafir ini, ulama diganggu, mereka tiarap Islam lagi perang, tiarap di belakang layar, masuk Islam cari makan, masuk Islam minta dijamin, masuk Islam cari makan, masuk Islam karena perut, masuk Islam karena mau kawin, sahwat, bukan masuk Islam karena mau bela Islam. Tadi yang dibaca Qori tadi. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam secara kafah, sungguh-sungguh lahir batin. Perjuangkan ayat agama Allah ini, jangan ragu-ragu. Banyak umat yang bela, saya ceramah begini, saya pikir banyak yang benci. Di luar enggak ada yang benci, ketemu di rumah makan selfie-selfie. Bahkan di bandara kemarin di Batam, Ustaz, Ustaz enggak takut jalan sendiri begini? Takut sama kau? Bukan Ustaz, saya Muslim. Saya bilang takut sama siapa? Takut sama orang kafir di bandara begini Ustaz. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Kau Muslim? Iya. Kau kenal Umar bin Khattab? Tahu kisah Umar bin Khattab? Iya. Jangankan makhluk kafir, sedangkan setan pun takut dengan Umar. Kau sedang berhadapan dengan siapa? Dengan Umar saat ini. Pergi memanglah. Bilang kalau ada di bandara sini, kafir-kafir neraka semua. Di samping saya duduk perempuan pakai kalung salib. Langsung begini-gini. Itu yang batuk juga itu. Dakwah bukan cuma di masjid, di bandara, di pelabuhan, sikat. Bukan karena benci, mempermalukan karena orang kafir ini sombong, menganggap diri punya harta. Justru yang masya Allah, umat Nabi ini sudah memiliki segala-galanya. Memang secara kuantitas tidak punya umat Nabi ini, harta nggak punya. Dari 8 miliar penduduk bumi, umat Islam cuma 1,7 miliar, tidak separuh. Tapi umat Islam ini punya harta yang berharga di dalam jiwa mereka. Iman Islam. Itu yang nanti menghibur mereka di sana, di akhirat. Makanya Allah tahzab, jangan bersedih. Jangan menunjukkan lemah. Jangan menunjukkan rasa muram. Jangan juga mengeluh. Kecuali kepada Allah. Saya dilatih oleh guru saya. Pokoknya jangan pernah sedih, Pak Yaya. Kamu sudah mendapatkan harta yang berharga, iman Islam. Tegakkan agama ini. Saya akan pulang, Pak Yaya. Saya akan kembali ke rahmatullah.
Saya sudah melihat detik-detik terakhir saya islamkan bapak. Lain yang saya perhatikan. 3 hari 3 malam saya berdialog dengan penjual ikan yang datang ke rumah kami. Istri saya tidak melihat lawan bicara saya. Lalu dia mengatakan kepada semua orang Kristen, suami saya sudah gila. Ngomong sendiri. Padahal yang saya ajak ngomong ada berhadapan. Berturut-turut 15, 16, 17 Ramadan, 18 Ramadan, 11 April, 11 Oktober tahun 2006. Kami mendapat hidayah satu keluarga. Saya, istri, dan 3 orang anak. Detik terakhir saya mengucapkan syahadat, tangan saya, dengkul saya lumpuh. Merayap saya di lantai. Satu kata dalam Al-Quran itu, saya ambil Bible, saya ambil Al-Quran, saya taruh dalam kamar gelap. Karena selama 8 tahun saya sudah tidak konsentrasi di agama Kristen. Setiap kali mimpin kebaktian hari Minggu, saya bawa Al-Quran kecil, Al-Quran saku. Dan selalu saya katakan, orang Islam itulah yang masuk surga. Kita ini domba-domba sesat masuk neraka. Terakhir kali saya ceramah begitu, hampir dikeroyok dalam gereja saya. Ya, tapi dianggap oleh para jemaah Kristen itu, jemaat Kristen saya ini sudah, karena terlalu banyak membaca buku, katanya sudah gila. Sebut saya itu Yahya Waloni pendeta gila itu. Hah? Saya tidak marah, karena yang mengatakan saya gila adalah orang-orang gila. Kalau marah kita sama-sama jadi gila nanti. Makanya ada video saya menantang seluruh pendeta di Indonesia. Jangan cuma tuh Ezra Soro itu. Dia bukan kelas saya waktu saya di sana itu. Hah? Kelas saya itu Paul Yonggicho, Morris Rulo, itu yang dari Eropa. Datang ke sini. Kalau cuma pendeta kelas Malang begini Solo innalillahi. Belajar hanya di menjadi kampung begitu enggak perlu. Bukan lawan saya. Cerdas, smart, mendapatkan Islam karena kajian ilmiah, membaca, sadar, lalu diberikan Allah hidayah di dalam dada. Ajak istri, ajak anak, ayo kita masuk Islam. Anak saya waktu kecil dia tanya, Pak, di mana Tuhan Yesus? Saya bilang itu di dinding. Aduh, kok luka-luka begitu Tuhan, Pak? Namanya anak kecil ya harus jawab kan. Mana Tuhan Yesus, Pak? Itu di dinding sana. Aduh, luka-luka, Pak. Ya luka-luka dulu, baru kita masuk surga. Yesus mati demi menebus dosa manusia. Itu konsep dogma Kristen. Bukan dogma, doktrin. Jadi Tuhan mati dulu, Pak? Iya. Begitu saya masuk Islam, saya tanya orang gila di Bandung, Cep, di mana Allah? Di mana Tuhan? Dia bilang di atas. Nah, mana kira-kira yang gila? Dalam Asmaul Husna, Allah itu Al-Ali. Salah satu nama adalah Al-Ali. Di tempat yang maha tinggi. Raja di raja. Raja di atas segala raja. Bukan di dinding. Mana kira-kira yang gila? Yang tunjuk ke dinding atau yang tunjuk ke atas? Ini dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu tasawuf, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Nah, sekarang mana yang kira-kira yang gila? Antara saya dengan orang Islam yang gila tadi. Sama-sama gila. Tapi yang lebih gila, yang tunjuk ke dinding. Jadi kami ini bukan gila, baru sembuh dari yang begitu-gitu mesti dikaji ilmiah. Jangan sembarang-sembarang juga. Saya juga merasa diri begini waktu pertama masuk Islam. Jangan-jangan betul saya gila ini ya. Karena saudara-saudara saya, orang tua saya semua Kristen. Kenapa saya masuk Islam? Jangan-jangan saya sudah gila. Saya uji. Iya ya, betul juga. Anak saya tanya mana Tuhan, ada di dinding. Saya tanya orang gila ada di atas. Mana yang gila sebenarnya? Sama-sama gila. Berarti orang gila belum tentu sesat. Orang sesat lebih daripada gila. Oh, berarti saya baru sembuh dari gila. Nah, ini yang hadir sini kalau ada mualaf, ente berbesar hatilah. Bukan gila, tapi baru sembuh dari gila. Nah, karena baru sembuh dari gila jangan lama-lama ceramah. Kira begitu ya. Kopi juga kurang manis ini. Ini goyang sembarang ini.
Yang penting ustaz lihat hitam ini. Hah? Tapi tidak enak ini. Tadi malam yang enak di masjid itu. Cuma sound system memang bagus di sini. Rasa-rasanya saya mau pindahkan sebentar malam untuk jadwal malam pindah ke sana. Hah? Tiga ini gos, gos Wandawa ini bawa saya ceramah. Masjidnya bagus-bagus, sound systemnya enggak bagus. Ini masjid ini sound system dari tahun berapa ini? Hah? Ini kalau enggak dibungkus bisa terstrum tangan saya. Bagus ini sound system. Saya belum mau berhenti ini, 3 jam lagi. Enak ya? Bapak ibu sabar, sadarlah bahwa memang orang seperti kami begini ini jangan dibilang lemah. Kami ini justru lebih kuat karena kami tahu bagaimana konsep kemunafikan orang-orang kafir itu. Kami lebih tahu karena kami dari dalam. Sekarang kami ada di sini. Kadangkala kami lemah karena melihat orang Islam sendiri yang malah menjual jual akidah Islam. Kasihan kami lihat konferensi pers. Kami lihat di belakang mahasiswa ini ada Islam radikal. Aduh, yang ngomong ini bukan orang Kristen tapi Islam. Tonton Wiranto. Nah sekarang sudah mulai Allah tunjukkan kuasanya. Sekarang sudah mulai berhadapan dengan orang Ambon. Ah, jadi kita umat Islam diam-diam saja pura-pura nggak tahu. Ya, nggak usah kita demo-demo lagi di lapangan. Biarin, biarin. Semakin kita pakai kekuatan kita, Allah akan jauh. Jadi kita bikin kejadian-kejadian aneh begini, dakwah saja di masjid. Undang lagi, saya pulang, datangkan lagi ustaz siapa. Datangkan lagi Buya Yahya. Datangkan lagi Sugifli Ali. Datangkan lagi UAS. Kita hibur diri kita, bahagiakan diri kita dengan tabligh akbar. Yang penting panitia kuat tahannya. Apalagi seperti tadi sambutan gak panjang-panjang. Itu bagus Ji. Tadi kalau ente panjang-panjang, saya sudah siapkan konsep, saya mau hajar ini. Gak bersyukur kalian, kiai besar yang datang, kalian panjang-panjang sambutan. Ya, dulu pernah terjadi begitu di masjid. Dia datangkan saya, gak taunya uang dari bupati. Begitu saya di dalam masjid, lagi sambutan dia bisik saya. Ustaz, itu sebentar yang di samping sana itu calon bupati. Nah lalu, ente bilang ini kan puluhan ribu yang hadir. Ya, terus, ini acara ini terselenggara karena dia. Dia punya dana, Ustaz bisa naik pesawat. Hah? Bukankah saya hadir sini karena Allah? Kenapa ente bilang dia? Iya, tapi duitnya dari dia. Oke. Jadi saya mau bilang apa? Bilang saja sama jemaah, pilih dia jadi bupati. Siap. Begitu saya ceramah dan saya bilang, Ustaz ini tadi bilang sudah pilih tuh haji sana itu untuk jadi bupati. Semua jemaah jangan pilih manusia itu. Jangan. Baju yang Allah berikan, hidayah yang Allah berikan, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Saya dukung Prabowo kemarin, saya juga cebong. Saya serang cebong, bukan cebong, saya juga kampret kemarin. Tapi sekarang kan sudah selesai. Di sini juga pasti ada cebong, pasti ada juga kampret. Saya dukung Prabowo karena Prabowo pensiunan tentara. Bapak saya pensiunan tentara, sama kita. Itu saya dukung Prabowo. Yang di sana enggak tahu saya. Mungkin PKI silakan kau. Nah, saya dukung Pak Prabowo karena ibunya juga orang Manado. Ah sama, ada hubungan emosional. Begitu kan? Antum yang dukung Pak Jokowi silakan. Nah, sekarang sudah selesai. Antara kampret dan cebong bersatu sekarang karena orang kafir mulai berani. Bayangkan sampai di dalam gereja dibawa ke perusahaan-perusahaan, dibawa ke instansi pemerintah untuk berdoa. Sudah tidak lagi menghargai kaum mayoritas. Ala Bapak yang di sorga, di hari kesakitan Pancasila ini, apa kesaktian ya? Ya, lagi sariawan kan gak apa-apa. Kami berdoa kepadamu ya Allah Bapa,
di samping dua orang muslim ada viral, saya sampai ketawa terbahak-bahak. Saya nonton begini, kacau ini doa, ini doa setan ini. Berdoa sama siapa? Allah Bapa. Menyebut Tuhan saja sudah fals. Kalau pakai Allah berarti Semit Timur, Semit Selatan. Versinya adalah versi Tajwid. Dia menggunakan lam tasdid. Jadi penyebutannya bukan Allah, tapi Allah.